Pemirsa, kembali di Sulap Embongan bersama saya Gang Damas Koditos. Kali ini saya bersama seorang bapak bernama Samian. Pak Samian, ya. Lagi jalan-jalan pak di sini. Oke. Ya. Bapak percaya kalau api itu panas? Percaya. Ya. Nanti saya akan melakukan eksperimen. Saya akan jalan di tengah-tengah api kayangan itu di belakang bapak ini. Tapi sebelumnya saya akan mencoba hal yang kecil dulu dengan menggunakan korek api. Coba diperiksa dulu pak. Mungkin korek apinya ada yang aneh atau ada sesuatu di sini. Ya. Enggak. Oke, yang pertama mungkin duduk aja dong. Bapak bisa buktikan dinyalakan. Buang. Ya, sekarang saya akan mencoba beradaptasi dengan elemen api supaya saya nanti bisa melakukan jalan di api. Akan saya lakukan seperti ini. Dan untuk yang di rumah tolong jangan tiru apa yang saya lakukan karena ini khusus untuk orang-orang yang profesional dalam bidang magic. Coba lu ya, pasti panas. Iya. Ya, sekarang gini, bapak ambil aja satu batang, bebas yang mana aja. Oke. Nyalakan. Gimana? Bingung, Pak? Bingung? Iya, mungkin kalau Bapak bingung, ya coba dilihat lagi sekali lagi apakah itu korek bohongan atau betulan? Asli. Asli, Pak. Asli. Itu untuk Bapak ya, kenang-kenangan untuk Bapak dan tetap di Sulap Embongan karena nanti ada atraksi yang ekstrim lagi dari saya dan Fandi. Sulap Embongan Manstrap. Api ini sudah ratusan tahun, Pak. Iya, sudah. Tapi tadi saya